Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Konser Hijrah Cinta sukses membuat fans Leslar jadi baper abis. Karena kenapa? Karena mereka memang pasangan tergemoy dan terubuh di tahun ini. Ya, mereka berdua kini sudah tak sungkan lagi mengumbar kemesraan. Tak ada yang ditutupi, mengalir apa adanya. Karena memang mereka adalah muda-mudi yang sedang dimampukinta. Konser Hijrah Cinta memang sesuai dengan hati mereka yang sama-sama berhijrah dari mantan sebelumnya, dari sahabat sebelumnya yang akhirnya berjodoh dengan orang lain. Makanya mereka hijrah sehingga menemukan pasangan yang so sweet banget, pasangan yang couple banget. Nampak Bilar selalu tersenyum dan mencuri-curi pandang dan menatap mesra pada Lesti, sang dedek yang telah meruntuhkan pertahanan cintanya. Begitupun Lesti, ya, tak mampu menolak ketampanan Lee Min Ho Indonesia ini. Ya, si Babang Bilar yang begitu mempesona baik hati telah mengisi hari demi hari si dedek Lesti. Maka Hijrah Cinta juga merupakan konser yang menggupublikkan hubungan mereka yang sebenarnya. Hingga semua berasumsi bahwa setelah Hijrah Cinta tak ada lagi yang akan mengatakan di antara mereka berdua, kita berteman saja. Karena keromantisan, keuuan, kebaperan yang diberikan oleh mereka berdua kepada fan Leslar ini tentunya menjawab doa-doa sebelumnya dan merupakan suara hati yang mereka ungkap, mereka luapkan lewat lagu dan drama pada acara Hijrah Cinta. Tapi inilah yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya memang hati mereka ingin bicarakan. Jadi terlihat dedek yang selalu tersenyum, Bilar yang selalu ingin di samping dedek Lesti. Hingga hal-hal kecil pun mereka tahu, termasuk ketika Bilar mandinya berjam-jam. Dan ya, masakan dedek yang selalu enak dicicipi, dinikmati oleh si Bilar. Ya, pasangan terkapel, pasangan ya tergesrek, pasangan terlalu gemoy. Begitulah pantasnya untuk mereka terima, guys. Jadi jelasnya setelah konser Hijrah ini usai, ya, mereka akan go public, akan selalu bersama-sama sebagai identitas bahwa mereka sudah saling memiliki. Apalagi keluarga Lesti dan keluarga Lee Min Ho Indonesia, si Mr. Anjay ini, ya, si Rizky Billar ini, sudah sama-sama setuju jalinan cinta kasih mereka berdua. Oke, menurut kalian bagaimana? Silakan kalian komentar, tapi jangan lupa juga untuk mendoakan mereka langgeng untuk selamanya sampai nanti di pelaminan. Jangan lupa like komennya ya, share dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.